Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safi hani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata al-imamu Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah perkataan dia dua, hadis yang ke-202. Anin Nazzal ibn Sabrah qala utiya aliyyun bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa zira'aihi wa ra'sah summa shariba wa huwa qa'imun summa qala hadha wudu'un man lam yuhdith hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Daripada Nazzal bin Sabrah berkata ia dibawa datang kepada Sayyidina Ali dengan satu bekas daripada air. Air bubuh dalam kus-kus ni macam kendi gitu. Air katanya Nazzal bin Samurah satu kali Sayyidina Ali. Zaman ni Rasulullah tak ada dah lah. Maka apabila Rasulullah tak ada, ulama-ulama nak tahu apa yang dibuat oleh Rasulullah, dia rujuk kepada sahabat-sahabat Nabi. Orang yang pernah lihat Nabi. Kerana orang yang paling faham perbuatan Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah di dalam mazhab Malik, mazhab Maliki, Imam Malik menetapkan cara nak buat berujuh hukum antara sumber hukum dalam mazhab Malik adalah amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah, orang-orang Madinah. Kerana orang yang duduk dengan Nabi, Imam Malik ni dia terima direct. Dia sempat dengan sahabat-sahabat Nabi, orang yang semayang belakang Nabi. Maka bagi dia perbuatan orang Madinah adalah hujah menurut mazhab dia. Mazhab kita, kita guna muka lain, kita tidak guna hujah. Amalan ahli Madinah tidak jadi hujah dalam mazhab kita. Manakala Imam Malik, dia kata sebab hok duduk dengan dia ni anak sahabat belaka. Dia terima semaya dengan ayah dia, dia terima perbuatan ibadat dengan ayah dia, tentu hok paling betul sekali. Sekali pun tidak ada nah hadis. Hadis tak ada. Tetapi perbuatan orang Madinah buat lagu ni. Hamba pergi orang ahli Madinah lagi. Takut hadis tu ke dia maksud pun hamba tidak faham. Ha, ni ijtihad Imam Malik kata lagu tu. Sebab tu tak mudah nak buka mazhab. Tak mudah nak jadi orang alim ni tidak mudah. Bukan kata mudah-mudah ngaji sikit-sikit, ngaji sebetar-betar alim jadi ulama dah. Tak mudah eh. Maka bagi Imam Malik perbuatan orang Madinah ini jadi hujah. Sehingga ke dalam hadis pun kalau tak ada sahabat Rasulullah buat, sahabat tabi'in tabi'in gi suruh sahabat buat. Lagu mana eh? Ha, sahabat tunjuk. Ah ha, sahabat kata, "Hok ni hamba buat lagu ni." Tetapi Rasulullah juga buat lagu ni. Ha. Nah, jadi hujah juga perbuatan sahabat. Sebab tu kalah
Pak dok gagal ni masalah i Abu Hasan Asy'ari apa semua dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari berpindah kepada mazhab salah Mujassimah lagu apa dia. Kita royak kepada orang dok kata Imam Abu Hasan Asy'ari berpindah kepada mazhab salah mazhab Mujassimah lah dia kata. Kita tengok anak murid dia, anak murid Abu Hasan Asy'ari sendiri tak ada seorang habuk pun kata lagu tu. Maka orang yang reti, orang yang kenal peribadi Imam Abu Hasan Asy'ari tentu anak murid dia. Tiba-tiba musuh dia lebih kenal akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Pelik sungguh. Nah. Begitu juga riwayat-riwayat akidah. Akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik, akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka anak-anak murid dia lebih tahu. Tiba-tiba bukan anak murid dia lebih kenal. Pelik sungguh. Tak ada riwayat Imam-Imam Pak. Akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka katanya Nazar bin Sabrah dibawa datang kepada Sayyidina Ali satu kendi. Ada air dalam itu. Sedangkan Sayyidina Ali berada di satu tempat nama Rahbah. Ada kata sini kata satu tempat di Kufah. Kufah ni di Iraq lah. Kufah ini berada di Iraq. Dia duduk Madinah, lepas pada tu dia pindah kota pusat pemerintah. Hadis ni air mustakmal, jangan minum. Ni ada orang ni setengah-setengah tok guru lah. Dia kata ada orang ni ambil air koloh, air koloh. Dia kata sebab dari hadis kata sunat kita minum air lebih hai daripada wuduk. Jadi orang ambil esmaya cebok berok, berok dalam koloh. Ada setengah tok guru kata jangan minum air lagu tu kerana air dosa orang. Air dosa orang. Kerana dalam hadis sebut dosa kita akan keluar ketika kita ambil air semaya. Lagu mana? Ketika mula kita basuh muka maka air dosa tu akan turun dengan titis. Dalam riwayat kata turun sekali, ada riwayat kata titis yang terakhir. Titik hok terakhir hok tu turun dosa kita. Maka kalau kita minum air kodoh, hok bekas air dosa orang, air basuh muka, basuh tangan, basuh apa dia, ah sudah, duk minum air dosa, jadi bukan kata air tawar, jadi kelabu asap pula otak anak kita. Pas lagu mana kodoh hok moleknya? Kodoh hok demo cebok, ambil cuah halik semaya luar. Jangan cuah kok dalam, ada ke jenis cebok. Bro, kok dalam kodoh selalu masuk. Kalau dia cebok, dia basuh kok luar, ha, tak apa. Hak tu dia panggil air lebih hai wuduk. Hak tu molek minum. Kalau moleknya, ha, ambil cebok dengan apa dah? Dengan cetung tu, ha, ambil semaya, cucur gitu. Lepas tu ambil semaya. Hak berat lagi celup dengan kaki. Hak tu khamak benar tu. Kalau tak kenali boleh kira kalau. Okay, ada kodoh tu setengah tempat tu kodoh rendah dia panggil. Ada setengah-setengah tempat. Mana hamba tengok eh? Oh dia pakai celup ya tinggi sikit lah. Jadi ambil ismaya bocor tu duduk sudah bangun cacai ingat nak sudah dah perak celup kaki situ. Hak tu khamak benar. Kalau tak kenali boleh kira kat lah. Kalau buat kereta tak dikenali lah mana ni kan. Nama jadi kau kelabu 20. Maka sunat kita minum. Kerana ada hadis kata kelebihan minum air lebih wudu ini penawar kepada penyakit. Penawar kepada penyakit. Pas minum dengan cara lagu mana? Hadis ni masuk dalam bab cara Rasulullah minum. Maka dalam hadis ni Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Bukan kata duduk cokok minum dok. Air hok dalam kendi hok lebih tu dia minum dalam keadaan berdiri. Kerana Rasulullah minum air lebih hai wuduk dia dalam keadaan berdiri. Ambo sendiri tengok katanya Sayyidina Ali. Maka kita sebut dah bab dulu-dulu tak tahu ingat dah munggu sebelum raya ambo pun jadi kelabu lama tak tengok kitab beraya sakit juga. Nama kata siapa. Jadi ini kali pertama ni. Oh ni. Masjid ni jadi pembuka lah. Ambo tak ngajar start mana-mana ni malam ni baru start buka kitab. Jadi bab ni lah ni kita dok kecek bab dah lagu mana cara Rasulullah minum. Bak minum Rasulullah lepas dah ni. Rasulullah minum air lagu mana hak tu lepas dah susu ke madu ke Rasulullah suka air sejuk dan manis ke hak tu suku pasal ni cara minum. Maka Sayyidina Ali ajar cara Rasulullah minum sambil berdiri. Pas Rasulullah kata suruh minum sambil duduk, kebanyakannya Rasulullah minum sambil duduk. Tetapi ada beberapa air disunatkan minum sambil berdiri kerana Rasulullah buat. Iaitu pertama air zamzam. Ada riwayat Rasulullah minum sambil berdiri. Ada riwayat Rasulullah minum ni air wuduk ni. Ha, air lebih air wuduk minum sambil berdiri. Makruh? Tidak makruh.
boleh minum dan sunat minum sambil berdiri. Mengadap kiblat selawat 3 kali kau gapo dia baca kalau air zamzam gak, lepas tu niat nak buat gapo dia minum. Nah. Jadi minum sambil berdiri ni ada riwayat kata hukum dia harus. Ada riwayat kata hukum dia makruh. Dalam mazhab kita dua. Meninggalkan benda sunat hukum dia harus. Misalnya tak pakai serban, apa hukum? Harus. Berarti tak dapatlah pahala serban itu, haruslah, tak dosa. Bukan kata oh tak pakai serban jadi kau dosa. Nama tak bukan hukum dia harus. Ada riwayat kata meninggalkan benda sunat itu makruh. Makruh ni maknanya buat tak dosa lah. Supo ya sebenarnya, cuma makruh ni nampak berat sikit. Maka ulama kata kalau orang minum sambil berdiri hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Sekalipun air wuduk ataupun air zamzam. Lepas tu Nabi minum sambil berdiri ni. Oh ni Nabi nak royak benda ni tak dosa. Maka ada riwayat kata air zamzam dengan air lebih wuduk ni sunat minum sambil berdiri. Ada pendapat ulama kata Nabi berdiri ketika minum air zamzam dengan air lebih wuduk ni nak royak minum sambil berdiri tu tak berdosa saja. Kau afdahnya minum sambil duduk juga. Sekalipun air zamzam dan air lebih air wuduk. Haa gitu ni. Jadi moleknya lazimi ke duduk. Minum sambil duduk. Makan. Makan berat lagi. Sambil bercacai makan. Oh berat lagi. Kalau minum makruh dah. Makan lagi-lagilah makruh. Biasa tengok tempat orang shopping komplek ni lah ni. Ada satu tempat ambogi nama gapo dia, Ikea ko gapo dia, Cik Kia ko gapo dia namalah. Gi tempat makanlah. Gi cari kursi tak ada, meja saja ada. Pelik sungguh kata. Apa tu nak makan lagu mana? Kita tengok orang berdiri belako. Oh, selok lagu ni makan lagu ni. Ya wi meja saja, kursi tak wi. Ah, sudah. Nak makan duduk cokoh nak supaya orang minta sedekah pula. Ah, kata lagu mana? Nama pelik-pelik ni. Jadi orang kafir nak ajar kita jadi ko pelik ini makan. Nak beli boleh tak sedap makan situ. Jadi nampak bol nak sungguh. Jadi style pula makan bila cacai. Orang bukan Islam nak kata lagu mana. Kita orang Islam beli kalau kena sangat makan ni. Pergi makan tempat lain. Makan lagi-lagi makruh. Maka ulama kata makan lagu mana. Makan hukum dia makruh. Kecuali makanan yang tidak mengenyekan. Contohnya makan cak kedih ke. Oh boleh sambil berdiri. Ataupun kekoh hepo ke. Makan-makan colik. Makan ke apa tu. Makan benda-benda yang tidak mengenyekan. Ha, boleh ulama kata. Nah, makan buah hepa, makan buah. Kerana ada riwayat kata boleh makan lagu tu. Kalau makan yang mengenyekan, makruh makan sambil berdiri. Makan nasi, makan gapo dia, makan mi kuah. Kau makan ha, tu kena makan sambil duduk. An Anas bin Malik berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan iza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Daripada Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi khidmat di rumah Nabi selama 10 tahun. Daripada kecillah lagi Nabi pergo sehingga ke besar. Ni Anas bin Malik 10 tahun. Duduk rumah Rasulullah, duduk khidmat rumah Rasulullah. Begitulah tradisi ulama-ulama dulu pun mesti ada khodai dia. Dia mesti ada khodai dia. Zaman Nabi tak ada lah paling berkat, tok guru paling besar sekali itu Nabi sendiri. Maka sahabat pergi berabuk nak jadi khidmat. Hak tu pegang selipar Nabi, hak tu pegang capan, hak tu pegang ni kayu siwak Nabi, sahabat pegang. Air kendi Rasulullah orang pegang goni, orang pegang bahagia Josipan eh. Rasulullah kalau nak turun Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud waktu bik selipar Rasulullah daripada lengan baju dia, dia je pakar. Allah kita kata balik sana raja. Nah, balik sana raja. Kerana raja yang sebenar adalah orang-orang sufi, wali-wali dan kekasih Allah Taala. Dalam satu syair kata malazzatul aishu illa bisuhbatil fuqara. Humusadatu wal muluku wal umara. Katanya ulama sufi sedaknya hamba bersaing dengan tok-tok pakir. Orang-orang sufi ini, merekalah sebenarnya raja-raja, sultan-sultan dan pemerintah. Kerana apa? Kerana di dalam kepercayaan kita ahlu sunnah wal jamaah, ada bagi Allah Ta'ala itu kekasih-kekasih dia dipanggil wali-wali Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Maka kekasih Tuhan ni banyak peringkat. Ada ketua dia, ada gini, ada gini. Maka dialah yang mentadbir. Alah ni, yowi ujai, bui gapo.
Imam Suyuti ada sebut satu, buat tulis satu kitab mengenai hadis wali abda, wali kutub, wali gapo dia. Wali ni ada hadis sebenarnya. Bukan ulama rekod istilah wali abda, wali goni, wali kutub. Ada disebut di dalam hadis Nabi sendiri. Nabi kata bihim yumtaru wa bihim yurzakum. Dengan sebab mereka wali-wali abda ni kita masih dapat rezeki. Hujan masih-masih turun kerana doa pokok dia. Berarti mereka sebenarnya yang memerintah Allah ni, dia nak buat hujan sini, nak buat apa dia. Nah. Jadi zaman Rasulullah, sahabat-sahabat berkhidmat dengan Rasulullah. Lepas zaman Rasulullah, tabi'in berkhidmat dengan sahabat. Begitulah tabi'in-tabi'in berkhidmat dengan tabi'in. Maka kita melangsung ke generasi lagu tu. Tok-tok guru tua dulu, maka kita khidmat. Lepas tu orang lain pula khidmat kita. Begitulah seterusnya. Nah. Katanya Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW bernafah di dalam bekah. Bernafah di dalam bekah 3 kali apabila minum. Dan dia berkata, inilah cara yang paling menyihatkan dan paling memuaskan cara minum. Apa maksud bernafah? Bukan gini, bukan minum. Duk nafah, zeruh, zeruh, zeruh. Jangan nafah lagu ni. Maksud bernafah ini, minum serup. Berhenti, nafah. Minum serup, berhenti nafah. Minum serup, ah, 3 kali minum. Nah, ha, gitu. Bukan kata minum zuruk-zuruk duk menapah dalam ni. Tak, tak, tak. Bukan maksud lagu tu. Menapah ni kita keluarkan nafah daripada bekah ni. Misalnya ni bekah air. Kita minum. Serup. Okey, nafah. Minum lah serup. Nafah. Jangan kata minum bila-bila menapah dalam ni. Ha, tu maksud 3 kali Rasulullah minum. Kerana apa? Dan Rasulullah, cara minum Rasulullah lagi, Rasulullah seduk. Eh? Ada ulama kata ni sunat ni. Seterah ni sunat kerana dia seduk. Dia minum. Seduk. Sunat seduk minum air. Seduk-seduk. Kita nak tunjuk dah, kita tunjuk dah dulu rasa. Oh, payah ni, master ni. Kita kena soyok ke ni dia. Rasulullah kalau dia minum, dia seduk. Lagu mana cara seduk dia, ya gini. Ah, dia seduk gitu. Jangan lap. Lap ni makruh. Minum dengan cara lap. Lap ni kau dia. Ni, tuwe, togok, gelap, gelap. Ha, ni makruh. Kerana apa? Apabila sekali kita seduk, ia sesuai dengan jatuh kita. Jatuh yang tak boleh seduk banyak. Ia boleh seduk, seduk. Ha, patut lepas. Kalau kita togok, togok, panggil tua, panggil kau boleh togok, gelap, gelap, jatuh selok. Tak ada nak. Ha. Maka sekali seduk tu sesuai dengan jatuh kita. Ha, jadi jatuh boleh nafas, boleh kau dia sesuai. Maka Nabi kata, cara minum lagu ini lebih menyehatkan dan lebih hilang dahaga. Orang dahaga ni ikut orang dia nak minum tak? Sodoh. Gelap-gelap dia nak minum. Maka minum lagu ni tak hilang dahaga. Lagu mana? Minum sikit-sikit. Serup. Napah. Minum. Oh, cepat hilang dahaga. Jadi kita minum sikit pun cukup dah untuk hilang dahaga. Orang tua jamin dulu, nyobu-bu habuk teh tu banyak. Ne? Supaya tak seri minum lah orang. No. Ha, jadi minum jadi, oh, kena tapih dengan gigi lah. Seluruh. Nak suruh ke apa dia? Bukan malah tapih teh kau ke apa dia. Nak suruh kata, jangan minum banyak, minum sikit-sikit. Barulah hilang dahaga. Eh, oh. Tengok minum buka poso lagu mana? Gelap, gelap. Pah minum tak kenyai pun, suruh letih dah pulak. Oh, jadi kau muka kenaling pulak. Eh. An Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza syariba tanaffasa marratin. Katanya Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah apabila ia minum maka ia bernafas 2 kali. Minum, nafas, patut. Berarti ikut kita, hak penting sekali minum patut nafas. Nak buat 3 kali kau minum pun tak apa, nak buat 2 kali pun tak apa. Nama, terpulai kepada kita. Ni hadis ni kata 2 kali, hok mana hok ni kata 3 kali. Apabila nombor dia dalam ilmu hadis betah kata 2, betah kata 3, hok ni menunjukkan sunat sahaja, hok ni menunjukkan harus sahaja. Berarti nak buat 2 kali boleh, nak buat 3 kali boleh, 5 kali boleh, hok penting napahlah, hok penting minum sambil menapah. Rasulullah ambil air semaya 2 kali. Ah sudah. Hok ni kata Rasulullah ambil air semaya sekali, hok ni Rasulullah ambil air semaya 3 kali. Hok mana so hadis ni betul? Betul belaka. Pah, hok sekali, hok sekali, hok Rasulullah nak ajar kata hok wajib sekali saja. Patut hok sunat, nak buat 2 kali boleh, nak buat 3 kali boleh.
Hak paling afdal 3 kali sebab hak tu paling banyak sekali. Tu orang-orang ulama jawab dalam baca hadis. Nah. Hak ni jumpa hadis hak 2 kali nya marah hak di 3 kali pula. Ha ni lorak sangat nah. Dalam ilmu hadis ni jangan lorak. Ngaji ilmu hadis ni sebab hadis ni banyak sangat. Rasulullah kecek 23 tahun berapa juta kalimah tak tahu. Tiba-tiba hok sapa kepada kita tak sapa 100,000 hadis. Tak sapa 100,000 hadis. Bukhari, capu Muslim, capu Nasa'i, capu Abu Daud, Ibnu Majah, apa semua, capu Sunan Tis'ah. Ambil lah Muwatta', capu hok ni ko Musnad ni ko apa, tak sapa 100,000 hadis. Pah dalam ilmu hadis kata orang dalam ilmu hadis ni hok paling rendah hafal 100,000 hadis. Peringkat kedua hafal 300,000 hadis bersama sanak dan mata. Hok tinggi hafal 700,000 hadis bersama sanak dan mata. Ada lagi hafal semua hadis. Gimana hadis 300,000 tu? 700,000 tu. Tu ulama hadis sendiri jawab, hok sapa kita 100,000 hadis. Dok mana hadis banyak-banyak lagi bererti tidak sampai kepada kita. Yang sempat dicuatik oleh ulama hanya ini sahaja kita. Jadi kita mengaji ilmu hadis jangan cepat nak kritik imam-imam mustahid. Kita kata imam Syafi'i ini tak betul, buat kerja ini tak ada hadis. Allah. Imam Syafi'i ini hidup sebelum imam Bukhari. Hak ni kita buka Bukhari nak rojok mazhab Syafi'i. Oh ni mazhab Imam Bukhari. Tengok mazhab Syafi'i ni hadis ni bertentangan dengan Bukhari. Bila masa Imam Syafi'i rojok dalam mazhab dia buka Bukharinya? Memang tak kena sungguh lah. Bukhari ni anak murid kepada anak murid dia nah. Imam Syafi'i ni anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal guru kepada Imam Syafi'i. Oh Imam Bukhari. Macam mana ni rojok Bukhari dengan mazhab Syafi'i? Memang tak betul sungguh lah. Dan ulama kata hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i lebih kuat, lebih sahih daripada Imam Bukhari kerana dia lebih dekat daripada Nabi. Dia lebih dekat, maka sanak semakin dekat, semakin kemungkinan salah tidak berlaku. Imam Bukhari lepas pada tu tiba-tiba rojok mazhab Syafi'i dengan Bukhari. Cara rojok tu salah doh. Mana boleh mazhab Syafi'i merojok kepada Bukharinya? Nah. Sebab itulah imam-imam ni setengah tu hadis tu tak sapa kepada kita. Sebab tu ulama kata apabila kalam ulama dulu-dulu maka kita tawakuh, takut dia jumpa hadis hok tak sapa kita. Kita tak tahu tapi ihtimal lagu tu sebab popo dia sendiri sebut 700,000 hadis, kabar-kabar hok sapa tak sapa 100,000. Gimana hadis tu? Ah dia kata hadis ni hadis boleh. 100 kali boleh hadis ni hok tolong. Riwayat siapa dia? Pelik sungguh. Tak siapa. Jadi banyak hadis yang tercicir tengah jalan. Nah, jadi sebab itulah dalam amalan kita nak buat ibadat tu, eh? Ikut ulama. Sebab tu ulama kata jangan ikut hadis, ikut ulama. Kerana hadis ni kadang-kadang kita tak faham maksud dia. Kadang-kadang kita tak faham maksud dia. Kena cari ulama juga, nah. Kalau baca hadis saja tak semayah bel kita. Baca Quran saja hok berat lagi tolak hadis pula lah ni. Nah, anti hadis pula. Tak si hadis, dia kata hadis ni daripada manusia. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jadi anti hadis pula. Kasing Ahmad. Tinggal tolak hadis. Kalau lah pegang Quran saja berat lagi tak semayah bel kita. Tak ada dalam Quran cara kaifiat semayah. Kita belajar kaifiat semayah ni belajar daripada hadis, daripada ulama. Hadis pun sebut tak sedalil ni cara nak akad tangan, maka kita belajar daripada ulama. Jangan cepat tolak ulama setengah ni bila pandai sikit baca buku Quran, pandai sikit baca hadis tak sedengar dah ulama. Sedekah hok meriwayatkan Quran dan hadis kepada dia juga ulama, pelik sungguh eh. Ni hadis-hadis lagu ni kena tengok syarah dia, kena tengok ulama cara baca dia neh. Orang lain ni baca hadis beru. Haram makan ayam, hukum dia Nabi tak makan ayam jak berat. Napa? Oh tak boleh makan gendai-gendai topak sate. Tak boleh makan. Ayam Nabi tak makan, pelik sungguh. Nah. Baru baca Bukhari tak jumpa cari tu. Anak Abdurrahman ibnu Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Fashariba min fi girbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Hadis 205 sahih dikeluarkan Tirmizi, Ibnu Majah nama. Daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada datuknya nama Kabsyah. Datuk nenek dia lah, nenek dia bernama Kabsyah. Katanya nenek dia, Rasulullah pernah masuk ke rumahku dan Rasulullah minum daripada mucung gereba. Orang Arab ni dalam rumah dia, dulu zaman dulu ni tak ada peti sejuk. Lepas tu apa dia, dia nak sejuk air, dia ambil kambing, kambing dia semelih, dia kelah sini, kelah kaki, kelah gini, kelah gini, dia soyok sebutir kulit. Maka dia cuci, dia ku ni, dia cukur bulu-bulu, dia buat kok balik. Dia buat kok balik, hok sebelah dalam kok lemak tu sebelah kok luar. Ah, maka dia buat isi air, dia letak sakut mana-mana, kena di angin jadi sejuk air. Maka kalau kita zaman dulu payahlah, bubuh air dalam payah. Arab tak ada payahlah mana, pok dia pakai gereba dia panggil. Orang tua panggil gereba. Bahasa Arab panggil girbah. Girbah. Bahasa kita panggil gereba. Maka Rasulullah katanya datuk dia, hamba ada sakut air lah rumah hamba. Maka Rasulullah pergi minum di mucung tu, ambil minum. Dia ada macam tekok dia tu, dia sumbak lah kapa-kapa dia, ikat nak siwi tu. Maka Rasulullah buka minum, geluk-geluk-geluk, minum deret. Ni antara cara Rasulullah minum lagi. Rasulullah sambil berdiri katanya dia, syaribah fi girbah mu'allakah. Girbah tu sakut, bukan duduk bawah, sakut tinggi dah maknanya. Rasulullah pergi minum sedekah dalam keadaan Rasulullah berdiri. Maka Rasulullah minum berdiri. Boleh. Haruh hukum dia. Cuma moleknya, sunatnya, minum sambil duduk. Maka katanya tok dia, maka lepas pada Rasulullah minum, ambo pergi dekat hok tempat Rasulullah minum, ambo ambil pisah guting. Tujuan apa? Ambil berkat. Ha, ni dalil hujuh orang sufi ambil berkat ni. Ni sahabat buat depan Rasulullah. Kalulah Rasulullah ni engkau sahabat-sahabat mengaji akidah dengan Rasulullah, maka sahabat ni dia tahu benda berkat, benda tak berkat. Rasulullah bekas Rasulullah minum tu katanya tok dia ambo guting. Kah, guting ambil sipel. Sipel apa dia? Cadel lepas-lepas tu. Ada riwayat lain, ada riwayat lain kata cadel lepas-lepas ni orang mari ambo buat bomo. Bekas Rasulullah minum tu, kulit bekas mucung tu. Cadel Rasulullah buat air tawar ambo celuk tu, suruh orang minum buat air tawar. Jadi sahabat-sahabat buat perbuatan lagu tu, ambil berkat dengan sisa Rasulullah. Ini sebuah sahabat buat dah depan Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah tegur, dan Rasulullah tak pernah kata benda ni syirik, benda ni bid'ah. Rasulullah tak pernah kata. Bahkan Rasulullah tak ada kata apa dia, menunjukkan Rasulullah iktiraf ngaku perbuatan ni. Sahabat sendiri royak. Kalau kita bangga dengan perbuatan dia, dalam kitab hadis. Tiba-tiba orang lain kata tak boleh ambil berkat dengan Nabi. Tak boleh ambil beginilah. Benda ni syirik lah. Benda ni bida'ah lah. Sahabat tak buat. Buah saja. Bolah duk buah masyarakatnya. Nah. Duk tipu masyarakat bertilah. Duk kata benda ni bida'ah. Duk benda ni berapa. Ulama dulu tak mengaji hadis kok. Perbuatan sahabat sendiri buat. Tiba-tiba dia berkata bida'ah. Ni kalau nak baca hadis ni nak baca lagu mana? Ni Kabsyah ni sendiri mari guting Rasulullah. Tujuan kamu dia baca dalam syarah hadis tu kau. Tabarukan kerana ambil berkat. Pelik sungguh. Kita sebenarnya ikut sahabat. Dia kata dia duk ikut Quran dan hadis. Buah saja. Banyak mana dah tahu dia duk nipu masyarakat, dia duk kata ambo Quran dan hadis. Kita pegang Quran dan hadis buah. Mazhab pak kita ahli sunnah wal jamaah yang duk pegang Quran dan hadis. Dia ni kubal ya, bahagia kubal ya. Nah, amalan masyarakat betapa itu, betapa khurafat, betapa gini. Hanya. Eh kalau pok dia hidup zaman Nabi habis, Sayyidina Abu Bakar habisnya kata bid'ah berlaku. Homo, sahabat-sahabat eh jangan buat kerja lagu ni bid'ah benar ni syirik, habisnya syarah. Bisa pada Nabi pula mengaji tauhid. Bisa pada sahabat pula. Kalau benda ni syirik, awal-awal lagi Rasulullah kata jangan buat kerja lagu ni. Orang belakang akan ikut, akan jadi kau syirik pula. Tapi sahabat tak ada kata ke mana. Hadis ni siapa kita riwayat ni 1400 tahun lebih. Ulama hok riwayat hadis ni riwayat dengan betul lagu ni. Nak jawab lagu mana?
Kita nak kata macam-macam perbuatan sahabat ambil berkat dengan Nabi. Nah. Kalau tu zaman Nabi ada, pas zaman Nabi tak ada, cari orang hok ikut Nabi. Perangai dia, tertik terni dia, perangai mulut dia tak pernah kata kat orang kau gapo dia. Sebab tu sunat kita tahniq anak-anak kau gapo dia, cari orang hok jenis mulut dok berzikir semacam kau gapo dia, biar air liur dia masuk dalam mulut anak kita perangai. Nah. Tak sem dok lagu ni. No. Nyok kunyah tok guru kunyah. Gua tamak Allah kembali ambo. Namo om. Jangan wak kerja lagu tu. Rasulullah tahni Abdullah Ibnu Abbas dengan air liur dia. Sayyidina Abbas tak kata lagu mano? Sayyidina Abbas tak ada kata ya Rasulullah cari wak tamalah air liur jadi kau nampak pelik pula. Orang dulu akidah dia kuat. Gi jumpa tak kenali suruh ludah dalam mulut. So dah cerita-cerita jangan dulu nak suruh halin. Cari orang mulut duk zikir semacam. Tok kenali ni kerja dia kalau duk saja tak duk saja. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Berapa puluh ribu sehari duk baca qul Allah ya kerja dia. Ha tu amalan dia. Antara amalan tok kenali amalan qul huwallah. Ha tu tubuh dia panah tu. Oh, jadi amalan dia. Berapa puluh ribu tak tahu tak akan sebes dah nak main beti ah saja. Buah duk ngajar ke apa? Buah tanya khabar ke apa dia baca qul Allah. Mulut tak pernah buat maksiat tu. Hai tak pernah ngata kat orang. Ha hai liu dulu. Supaya ambo ayat cerita dah rasa dulu. Tok guru Abdul Aziz dan Tok guru Haji Mustafa neh, panuk pondok Pasir Tumbuh. Ayah dia ni Tok guru Haji Abu Bakar ni wagi kepada Tok Kenali. Dia dari zaman kecil. Wagi kepada Tok Kenali yang kaya kepada Tok Kenali cudlah duduk dalam mulut anak ambo. Tengok orang dulu. Kalau benda tu syirik berat. Suruh ludah kalau kita Ailan ni tak berani nak suruh ludah Tok guru suruh ludah dalam mulut. Jamin dulu buat. Katanya tak kenali, hai malah hai ambo. Pas kata nak ke mana? Iwak mari air segelas, tak kenali ludah dalam gelas. Maka katanya ayah dia, Tok Haji Abu Bakar kata, "Ha, ambil lah habis dia." Tok Haji Mustafa kata, "Ha, ambil." Habis dia muka besar sikit jadi kembar kau guano tak tahu. Dia duduk lambat jadi. Mari ayah Zik ambil minum. Geruk dia minum dulu. Dia tengok adik dia minum, barulah habis dia minum. Ilmu Tok Guru Haji Abdul Aziz ni lebih tinggi jauh daripada ayah pa lagi. Bapa minum awal ya. Oh, ulama kata dia. Pas kita tak percaya benda lagu ni, tak percaya ke Amerika. Amerika oh, betul selalu. Ulama salah selalu. Sekalipun ulama tak boleh nak sebut bapa benda lagu ni berkat tu benda ada. Nah, ni. Sahabat-sahabat lagi percaya keberkatan tu ada pada manusia. Eh, apa ambil berkat ni Tuhan saja. Orang ni pening ni. Pening mengaji tauhid dengan siapa dia tak tahu. Ansuma mata bin Abdullah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i salasan. Wa za'ama Anasun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan. Daripada Sumamah bin Abdullah berkata, "Ya Sayyidina Anas bin Malik bernafas ketika minum dalam gelas tiga kali." Minum apa? Maka katanya Sayyidina Anas, "Aku rasa sendiri Rasulullah rasa menapah pada bekas itu tiga kali. Aku rasa dia menapah, Rasulullah pun menapah tiga kali sebagaimana aku buat juga." Itu cara minum Rasulullah. Seduk Rasulullah minum ni seruk dan Rasulullah menapah. Sekali seruk berhenti, sekali seruk berhenti. Nah, tu cara minum Rasulullah. Daripada Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim, ani Ummu Sulaim pula. Dia ada sebut kalau ada Ummu Sulaim ni siapa dia? Ummu Sulaim wa kirbatu mu'allaqatun fashariba min fami girbah wa huwa qa'imun faqaman Ummu Sulaim ila ra'si girbah faqata'atha. Sore pula sahabat buat kerja lagu ni. Saat ni nama Kabsyah. Ni sore pula. Katanya Anas bin Malik sesungguhnya Nabi pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim. Seorang sahabiah, sahabat perempuan nama Ummu Sulaim. Ni antara khususiat Nabi lah. Di antara keistimewaan Nabi, Nabi boleh masuk ke dalam rumah ada orang tino. Tak ada istilah khulwat eh, tak ada istilah Rasulullah masuk berkhulwat dengan orang tino. Tak. Boleh Rasulullah masuk gitu. Sebab ada hadis Rasulullah masuk kepada rumah sahabiah. Boleh, tak ada masalah apa.
Kita tak boleh lah jadi kau keluar kau gabri dia. Bagi Nabi tak ada masalah apa. Nabi tak pernah buat kerja tak molek. Cuma ada hadis Nabi masuk dalam rumah sahabat perempuan. Boleh tak ada masalah. Itu khususiat bagi Nabi. Bagi umat tak boleh buat. Lagu tu. Nak ke rumah janda sore gitu pakai kita pergi ziarah masuk dalam rumah. Jangan buat kerja lagu tu. Fitnah. Nah. Nabi tak apa. Sebab apa? Dia Nabi. Lain dia dengan kita. Jangan doa kiyah kita. Sebab besar baku pun nafsu sama tolong yang buat kita. Maka tak boleh lawan Nabi. Nabi ni dia tu pembuat syariat. Maka apabila dia pembuat syariat, maka dia tak boleh ada nafsu. Kalau tidak, gak, sudah dia. Kena dia buat tindakan menurut nafsu. Gak perlu kita pun ikut muka sunnah Nabi. Jangan sebab Nabi lagu lain. Dia kecek pun semua di wahyu belaka. Dia kata sedekah ada girbah. Girbah ni katulah kulit kambing yang tengah gantung. Bukan duk bawah, tergantung. Tinggilah maknanya. Maka Rasulullah minum daripada mulut girbah. Biasanya ulama kata makruh minum daripada girbah ni. Girbah ni. Kalau kita agak jak lah. Minum daripada jak. Makruh hukumnya. Afdahnya daripada jak ni kita pindah ke cawe dulu baru minum. Kerana apa? Setengah hari segar minum. Minum. Tok bilang atau email pakai tok minum sejak nama. Kalau sama-sama go kaci tak apa, ada setengah orang segar nak minum lagu tu dalam jak. Maka ulama kata afdal cara minum daripada jak besar, daripada tempat besar, suruh tempat kecil dulu baru boleh minum, barulah orang tak segar. Kecuali boleh minum dalam jak besar untuk orang kita ambil berkat boleh. Contohnya tok kenali, kita wijak ke dia. Oh, patu ama minum dalam jak. Tak apa. Sebab apa? Sebab dia tu orang nak ambil berkat boleh. Tapi kalau kita hocak ayah lagu ni ni kak. Nama? Oh, pakar tu gelah ada yang mungkin nak ambil berkat kita pun. Minum dalam cawe saja. Maka Nabi minum di gerbah. Gerbah ni asalnya dia kena minum dalam gelah lah moleknya. Ni minum daripada kalau kita minum pada jak. Ada ulama kata untuk ambil berkat. Orang tu sebab dia berkat, boleh dia minum buat perbuatan lagu tu boleh. Maka minum daripada mulut gerebos dek Rasulullah dalam keadaan berdiri, minum sambil berdiri pula. Maka Ummu Sulaim pun berdiri gi dekat dengan mucung tu, mucung gerebos tu, maka dia pun goting. Ha, goting. Ambil buat bomo juga. Al-Qasa, hok riwayat bab bomo ni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni hadis dia ada syarah dia lagi, dia ambil nak buat bomo. Cade orang-orang lepas pada ni hok tak ada. Itu Rasulullah cilu. Bekas mulut Rasulullah tu. Asal saja benda tu kait dengan Rasulullah jadi hebat selalu. An Aisyata. An Aisyata binti Sa'd bin Abi Waqqas. An abiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Daripada Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas. Daripada ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Pahal seluruh keadaan duduk. Oh, riwayat berdiri pun ada, riwayat duduk pun ada. Berarti minum sambil berdiri ini, ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Bab yang ke-33, wangi Rasulullah. Wallahu'alam mukaddimuh lah hari ini. Tak ada nak tepik lah mana. Wahir raya ni dah. Ada soalan ke? Ada soalan? Ada retina apa? Ada soalan? Kau pakai mula-mula ni gak eh. Tu ingat kau topak lagi. Tak nampak soalan lah mana lagi. Tak tergambar lama. Tak dengar mengajar tu kak. Tak ada? Tak ada? Tak ada dah? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husni khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah rabbi.